Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Anugerah Soya Cincau 2023 untuk kategori gadget. Dalam video ini kan, saya akan bentangkan kepada anda laptop paling berbaloi 2023, kemudian laptop terbaik 2023, gadget gaming terbaik 2023 dan jam tangan pintar terbaik 2023 serta headphone terbaik 2023. Video ni kan agak panjang untuk kemudian anda lihat ruangan description untuk tanda masa. Senang anda lompat ke sana dan kemari. Jom! Kami letakkan Acer Aspire Vero 14 sebagai pemenang gangsa. Acer Vero 14 ditunjangi Intel Core i7-1355U, RAM 16GB dan SSD 512GB pada harga bermula RM2,599 saja. Untuk kepraktikalan, Acer menyediakan HDMI, USB-A, USB-C dengan Thunderbolt dan juga jack audio 3.5mm. Vero 14 dilengkapi panel paparan 14 inci Full HD daripada jenis IPS, sama macam Swift Go 14. Satu perkara yang unik tentang laptop ini adalah ia mesra alam, dihasilkan menggunakan bahan kertas semula. Tahukah anda, 40% badannya diperbuat daripada plastik kertas semula dan katanya Acer boleh turunkan 30% jejak karbon sewaktu penghasilan chassis laptop ni. Tambah menarik, badannya tiada sebarang cat untuk berikan rupa yang lebih unik berbanding laptop yang lain. Vivobook 15X daripada Asus sediakan banyak ciri menarik pada harga bermula RM3,099. Anda dapat laptop berbadan besi dengan skrin sebesar 15.6 inci. Kemudian ada panel IPS Full HD yang boleh dibuka rata ke atas meja. Pilihan CPU yang disediakan ialah Core i5-1335U ataupun Ryzen 7-7730U. RAM dia 8GB dan storan sehingga 1TB. Vivobook 15X mempunyai pilihan I.O. yang mencukupi, contohnya HDMI, jack audio 3.5mm, USB-C dan juga USB-A. Kami sarankan laptop ni untuk pelajar universiti yang ingin buat pembentangan slide ke, menulis tesis, buat tugasan di atas skrin yang besar. Acer Swift Go 14 kami dapati sesuai untuk penggunaan casual harian, terutamanya golongan digital nomad. Chassisnya diperbuat daripada material aluminium dan cuma seberat 1.25 kg. Lantas berikannya sifat mobiliti dan keteguhan yang baik. Port I/O yang ditawarkan juga lengkap, contohnya anda ada USB-A, USB-C dan HDMI supaya anda boleh minimumkan dongle yang perlu anda bawa. Komponen yang tiada pada laptop ni saya perasan cumalah pembaca kad SD. Atas papan utama, Swift Go 14 ditunjangi AMD Ryzen 5-7530U 10 teras bersama-sama RAM LPDDR4X seluas 16GB serta storan 512GB PCIe Gen 4. Kombinasi ini kami rasakan cukup untuk penuhi keperluan anda sehari-hari tanpa perlu fikirkan sama ada untuk naik taraf RAM ataupun storan kerana laptop ni tidak mempunyai kemudahan itu. Dengan bateri 3 sel berjumlah 50Wh, didapati yang laptop ini kan boleh berikan khidmat sekitar 5 jam lamanya dan ia sangat bergantung kepada cara penggunaan. MacBook Air tidak syak lagi antara laptop terkenal dalam kalangan pencipta kandungan. Namun, masalah dengan laptop ini adalah skrinnya terlalu sempit untuk keselesaan dan ramai pengguna terpaksa beradaptasi dengan skrin sekunder, lantas mengorbankan ciri mobiliti MacBook Air. Untuk tahun 2023 kan, Apple telah menawarkan MacBook Air dalam varian yang lebih besar iaitu 15 inci, lantas berikan pengguna 31% lebih ruang kerja dan naik taraf ini adalah signifikan tau. Dibina di atas asas chip Apple M1 yang terbukti cemerlang sebelum ini, Apple kenakan pula MacBook Air 15 dengan chip M2 yang katanya 18% lebih baik daripada sudut CPU dan 35% lebih baik daripada sudut GPU. Bagusnya perasaan laptop Apple sekarang adalah chip pemprosesnya adalah berasaskan seni bina ARM dan hayat baterinya nyata lebih panjang daripada laptop berasaskan AMD ataupun Intel. Kalau anda perlukan laptop dengan hayat bateri yang panjang, inilah jawapannya. Acer untuk tahun 2023 telah menambah baik siri Swift X mereka. Ia kini lebih versatile dan boleh digunakan untuk buat kerja ataupun bermain. Swift X kini ada skrin OLED dengan nisbah paparan 16:10. Bukan saja ruang paparan yang lebih luas bermakna halaman kerja dokumen Excel anda lebih lapang, skrin OLED juga cemerlang untuk anda tonton kandungan multimedia serta gaming. Bercakap tentang gaming, laptop ini kan dilengkapi Intel Core i7-1300H dengan RAM LPDDR5 seluas 32GB bersama-sama dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 dalam badan seberat 1.55 kg saja. Laptop ini sangat kompeten dan tidaklah jauh ketinggalan di belakang pemenang tempat emas yang akan saya ceritakan nanti.
Anda ada RM1,999 untuk dilaburkan, kami cadangkan ZenBook Pro 14 OLED. Daripada rupa paras, ia nampak macam laptop klasik tanpa ada apa-apa yang menarik. Manakala beratnya cuma 1.6kg. Namun, perspektif anda bakal berubah bila laptop ini dibuka. Jadi namanya, laptop ini dilengkapi panel paparan OLED peka sentuhan pada resolusi 2880x1880, iaitu nisbah paparan 16:10. Bahagian dalam lebih mengagumkan kerana ia ada chip Intel generasi ke-13, Intel Core i9-13900H yang dipadankan bersama RAM DDR5 32GB serta SSD PCIe 4.0 seluas 1TB. Tak cukup dengan itu kan? GPU dia, Nvidia GeForce RTX 4070 hadir untuk pikul tugasan berat grafik. Penawaran port juga mewah kerana anda dapat USB-C dengan Thunderbolt 4, USB-A, pemecahkan SD, port HDMI dan jack audio 3.5mm dalam badan laptop 14 inci saja. Lagi mengagumkan adalah Asus mampu muatkan bateri 76Wh dalamnya yang dirasakan boleh berikan waktu guna yang mencukupi sekiranya keadaan memerlukan. Dengan mobiliti, spesifikasi serta potensi kepraktikalannya untuk pencipta kandungan yang perlukan laptop berkuasa tinggi, kami berikan Asus ZenBook Pro 14 OLED lencana laptop terbaik 2023. Lenovo Legion Go adalah satu lagi konsol permainan tangan yang dilancarkan tak lama selepas Asus ROG Ally. Namun ia membawakan satu inovasi menarik ke dalam kategori ini. Kedua-dua pad kawalan boleh ditanggalkan seperti yang anda boleh temui pada Nintendo Switch. Namun unit sebelah kanannya boleh berfungsi sebagai tertikus apabila digabungkan dengan satu lagi aksesori tambahan. Lenovo Legion Go menggunakan chip pemproses yang sama dengan ROG Ally iaitu AMD Ryzen Z1 Extreme. Makanya anda boleh jangkakan prestasi yang hampir serupa antara mereka. Legion Go ada kelebihan pada segi ia dilengkapi paparan lebih besar pada ukuran 8.8 inci, Quad HD Plus dengan kadar segar semula setinggi 144Hz. Baterinya lebih besar juga pada 49.2Wh. Ini adalah monitor gaming terbesar Samsung berukuran 46 inci dan ia melengkung. Dikatakan yang Odyssey OLED G9 ialah monitor OLED DQHD pertama dunia dengan nisbah paparan 32:9 dan monitor ini mempunyai resolusi 5120x1440. Ia seperti anda gabungkan dua monitor Quad HD 16:9 sebelah menyebelah, tapi pada Odyssey OLED G9 tak ada bingkai pencantuman yang boleh anda temukan. Samsung Odyssey OLED G9 sesuai dipadankan bersama konsol permainan generasi terbaru kerana ia ada panel berkadar segar semula setinggi 240Hz, sementara PlayStation 5 dan Xbox Series X mampu keluarkan isyarat 4K sehingga 120Hz. Selain digunakan untuk gaming kan, anda juga boleh layan kandungan multimedia yang lain menerusinya kerana Samsung Odyssey OLED G9 menjalankan sistem operasi Tizen Smart TV OS, sistem operasi yang sama yang digunakan pada TV pintar Samsung yang lain. Hal ini bermakna anda boleh pasang pelbagai aplikasi penstreaman padanya. ROG Ally ini pada permulaan ramai orang anggapnya sebagai jenaka April's Fool kerana Asus kongsikannya pada 1 April 2023 dan tidak disangka ia adalah produk yang sebenar yang boleh anda beli sekarang. ROG Ally adalah konsol permainan tangan ala Nintendo Switch, Steam Deck dan yang seangkatan dengannya. ROG Ally juga adalah gadget yang membawa kategori konsol permainan tangan ke arus perdana kerana ia menjalankan sistem operasi Windows, lantas membuatkannya lebih serba boleh berbanding Steam Deck yang jalankan sistem operasi SteamOS. Anda boleh bermain permainan menerusi skrin 7 inci Full HD IPS 1080p dengan kadar segar semula 120Hz dan ia peka sentuhan. Walaupun ia lebih ke arah gaming, ROG Ally juga boleh pacu produktiviti apabila anda tambatkannya pada skrin sekunder dan sambungkan dengan set papan kunci dan juga tertikus. Lagi menyumbang pada versatility ROG Ally adalah kemampuannya untuk disambung pada ROG XG Mobile iaitu slot eGPU untuk ia jalankan permainan yang lebih berat bagi menyokong chip pemproses AMD Ryzen Z1 Extreme. Bersama-sama dengan chip tersebut, Asus mengenakan RAM LPDDR5 16GB beserta storan 512GB untuk dimanfaatkan.
Huawei Watch GT 4 mempunyai rekaan yang cantik. Anda ada 4 pilihan tali jam boleh dikenakan padanya, iaitu tali jam besi, tali jam kain, tali jam kulit dan juga tali jam getah. Huawei Watch GT 4 hadir dalam dua saiz, iaitu 46 inci dan juga 41 inci. Variasi yang lebih besar ada skrin AMOLED 1.43 inci, manakala variasi yang lebih kecil ada skrin 1.32 inci. Hayat baterinya agak panjang, iaitu sehingga 14 hari lamanya untuk variasi 46mm. Sementara variasi 41mm boleh berkhidmat selama 7 hari lamanya, bergantung kepada pola penggunaan. Ada banyak ciri penjejak kesihatan yang boleh anda manfaatkan pada jam tangan ini, seperti pemantau denyutan nadi, kepekatan oksigen dalam darah, penjejakan kitaran tidur dan juga tahap tekanan. Untuk pemakai wanita pula, anda boleh gunakan menstrual tracker untuk kemudahan. Kemudian, lebih 100 aktiviti boleh dijejaki jam tangan ini, dan kalau anda beraktiviti luar, sensor GPS boleh rakamkan maklumat koordinat dengan mudahnya. Tidak seperti Galaxy Watch yang boleh digunakan pada apa sahaja jenama telefon Android, Apple Watch hanya boleh diaktifkan dengan iPhone. Jadi pilihan anda agak terhad. Kali ini kan, Apple hasilkan Watch Series 9 dengan penekanan diberikan kepada alam sekitar. Mereka mengumumkan bahan tali jam tangan Fine Woven yang katanya diperbuat daripada 68% bahan kitar semula. Watch Series 9 adalah produk Apple yang pertama mencapai status carbon neutral. Kemudian mereka mengetengahkan ciri navigasi baru, iaitu double tap. Ia bolehkan anda berinteraksi dengan jam tangan tanpa perlu menyentuh muka jam. Ciri ini kan sebenarnya telah ada dalam halaman accessibility, tapi telah dijadikan Apple sebagai ciri utama untuk Series 9 ini. Hayat bateri Watch Series 9 diiklankan sebagai 18 jam. Pada Galaxy Watch 6 Classic, Samsung telah menghidupkan kembali bingkai berputar yang mereka tinggalkan lama dulu. Bingkainya berputar menjadikan navigasi melalui sistem operasi jadi lebih intuitif dan tidak menghalang pandangan anda. Bercerita tentang sistem operasi, ini adalah jam tangan pintar pertama yang menjalankan sistem operasi WatchOS 4 dan ia bersadur One UI 5 Watch. Seterusnya, naik taraf berbanding Siri Watch 5 juga boleh dilihat pada panel paparan. Ia kini berkecerahan sehingga 2000 nits separas Apple Watch Series 9. Atas papan utama, jam tangan ini diperkasa chip Exynos W930 yang baru. Katanya 15% lebih pantas berbanding chip sebelum ini. Hayat bateri juga dikatakan telah diperbaik. Satu isian penuh bateri boleh berikan waktu guna selama sehari setengah, dengan pemecasan 30 minit boleh berikan 45% kapasiti bateri. Ramai pengulas memuji pembaharuan yang dibawakan Samsung pada Siri Watch 6, iaitu pemilik tak perlu format jam tangan jika ingin menukar telefon. Nothing Ear 2 adalah phone putih paling ranggi boleh anda dapatkan pada harga bawah RM600. Walaupun rekaannya hampir mirip pada Ear 1 tahun sudah, ia masih cantik pada mata ramai pengguna, termasuklah kami. Sedangkan pengguna lain kan masih terikut rekaan Apple AirPods. Pemacu audionya adalah yang terbesar dalam kalangan 3 yang disenaraikan di sini. Ia ada pemacu audio sebesar 11.6mm tau. Tapi Nothing Ear 2 tidak menyokong codec LDAC seperti earbuds premium yang lain. Namun ia masih mempunyai lencana hi-res melalui codec LHDC. Dengan Nothing Ear 2, anda boleh telefon putih dengan badan yang lusinah, termasuklah dengan bekas penyimpanannya. Mereka telah menambah baik sistem penyara hingar dengan melakukan penyelarasan pada kedudukan mikrofon supaya suara anda menjadi lebih jelas untuk didengari pihak yang satu lagi. Satu bateri penuh memberikan waktu guna lebih 6 jam dengan sistem ANC terpasang. Technics EAH AZ80 adalah satu fon putik jenama legenda yang bersaing dengan Sony WF-1000XM5. Malah, harga pelancarannya lebih mahal berbanding fon putik Sony sebanyak RM200. Kelebihannya adalah ia dilengkapi pemacu audio 10mm, 20% lebih besar berbanding pesaingnya yang tadi. Penulis kami, Syahril Abdul Rahman, yang melakukan ulasan tentang EAH AZ80 mengatakan yang ia memiliki binaan premium, termasuklah bekas penyimpanannya yang bersalut besi. Ciri premium lain yang boleh anda temukan adalah seperti Bluetooth 5.3, sokongan LDAC, AAC dan juga penyaring hingar aktif. Namun, hayat baterinya tidaklah sebaik 1000XM5, tapi tidaklah teruk. Dengan satu bateri penuh, ia boleh berkhidmat lebih daripada 6 jam berdasarkan percubaan kami. Sony WF-1000XM5 meneruskan legasi fon putih terbaik Sony yang boleh anda dapatkan masa ini. Berbanding generasi terdahulu, ia kini 25% lebih kecil dan 20% lebih ringan. Yang jadikannya terbaik adalah teknologi penyaring hingar yang ditambah baik menerusi pemproses QN2E yang katanya mampu membuang hingar berfrekuensi tinggi dengan lebih cekap.
menghasilkan audio menerusi sepasang pemacu audio dinamik bersaiz 8.4mm. Phone putih ini kan menyokong LDAC, Bluetooth 5.3 dan juga DSEE Extreme. Hayat baterinya diiklankan selama 8 jam dengan ANC terpasang dan pengejasan selama 3 minit berdasarkan untuk anda gunakan selama sejam. Itulah dia, senarai gadget terbaik mengikut kategori. Apa pendapat anda? Sebarang soalan, mari kita sembang dalam ruangan komen. Bila saya Hanif, saya akan jumpa anda lagi dalam Anugerah Soya Cecau 2024 tahun depan. Bye!